Pri, lu tahu tukang urut yang bisa ngurut nggak? Gue buka sepaya, biar dipijit. Pri, sepama mahal, pego kagak dapet. Cari gua tukang urut kampung aja deh. Ya udah, gue cariin dulu ya. Maaf, Bing. Nggak sengaja, nggak kelihatan. Bang, lu tahu nggak bang, tukang urut yang bisa ngurut bang? Pri, ya di mana-mana ya tukang urut mah bisa ngurut. Emang siapa yang mau diurut, ah? Si Paing bang, kakinya kesleo. Pri, sebetulnya gua bisa ngurut, Pri. Asli bener. Ah, yang bener lu bang. Kagak percaya bener sama gua lu. Gua ini tukang urut profesional. Maaf ya, kalau ngurut sama orang itu bayar bang secepe, pego sama gua mah. Cuma 70.500. Iya. Iya ya, bener juga lu bang. Iyalah. Yaudah yuk ikut gue yuk. Ikut, enak aja lu di mana-mana dokter yang didatengin sama pasien. Apa-apa juga kudu persiapan. Gua kan belum impus, terus rongsen. Kudu persiapan. Terus panggil gua kemari. Iya bang, iya bang. Udah. Siap. Gua tunggu. Paing, gue udah dapet tukang urut profesional. Terus orangnya mana? Ya, kita gak bisa kesini. Kita yang gak sono nyamperin. Kan lu tau, Pri, kaki gue lagi sakit, gak bisa jalan. Iya. Lu gimana sih, Pri? Elah. Hah, ada si Acing, nah. Acing! Sini, King! Cing, bantuin gua popo si Paing nih. Emang kenapa dia? Seleo, Cing, kaki gua, Cing. Tolongin, Cing. Iya tuh. Gua sini nih. Aduh, gimana nih? Aduh. RM pang cocok nih buat ngobatin segala macam penyakit. Pri, tukang urutnya mana, Pri? Bang Marco, Pri? Ini yang lagi joget-joget. Aduh! Bang, jangan, Bang! Tenang aja, Ing. Kaki lu bakal sembuh sama gua sama Ing. Bener. Nggak main-main, pokoknya kalau gue mah kalau udah ngobatin, total. Udah tenang aja lo, yang sabar. Bang, itu air apa bang, hijau bener? Najeng, ini air bukan sembarang air. Ini dari 7 sumur, salah satunya sumur si Onda. Aku pulang, Pri, pulang yuk. Najeng, nyabri. Najeng, itu dia. Aku mau balik ya. Udah sabar lo, mau ngomong semua apa kagak? Aduh, sakit bang. Aduh, Bang, rata-rata gue, Bang. Rata-rata gue kejempet. Tahan. Baik dah, lu. Aduh, sakit. Ing, tahan, Ing. Bang. Tahan, rapi kan kerjaan gue, mah. Bang Marco. Apaan? Ini supaya nggak apa-apa kepinginan begini. Entah kalau udah bangun segar. Lu langsung sembuh dua-duanya. Meremehin gua bener lu, romannya lu. Lu yang sabar, ini bayarannya. 70 ribu kan bang? 70 ribu. 97 ribu. Lah kok berubah lagi bang? Bukan masalah berubah atau enggaknya, Pri. Ini masalahnya tekukan ke sono ke apa? Ke hilir mudiknya ini yang repot. Belum ininya nih. Manjur banget. Aduh, gak ada kembalinya nih, Pri. Udah lah, gak apa-apa, gue ikhlas aja ya. Gue mau ikhlas ya, gue mau, Pri. Gimana sih? Udah, pokoknya biar lempengin aja, biar cepet. Gue mau ikhlas orangnya. Yaudah, lu biarin aja. Lu bawa aja, gak apa-apa, ntar juga bangun ya. Kalau lu bangun, segar.
baik semua, benar. Oh gitu. Cing, ngomong-ngomong ikut gue yuk ke warungnya. Siap, Bang. Beli ciki buat lo. Ayo. Cing, silakan lu pilih makanan favorit lu, ciki, kerupuk jengkol, apa aja dah, coklat lu gak apa-apa, es kulkul ada tuh. Bang, tapi terima kasih ya nih, udah ditraktir saya. Atuh iya Cing, gua kalau lagi kaya barahan. Ibarat kata mah, kan gua baru dapet duit. Iya Bang, saya milih apa ya? Terserah. Aing, Ing bangun Ing. Kenapa? Enakan ya? Pri, kaki gue dulu jadi sakit, Pri. Ah, gimana sih? Kan tadi diurut sama Bang Marco. Pri, Bang Marco salah urut. Malah yang kanan. Hah? Salah urut? Bagaimana sih maksudnya? Kan yang salah yang kiri, kenapa dia ngurut yang kanan? Ya, Pri. Parah bener, Bang Marco. Malah sakit. Aduh, sakit badan yang kanan, Pri. Malah nambah sakit kaki gue berdua-duanya. Aduh, parah bener, Bang Marco. Udah biarin Ing, gue panggil lagi dia biar diurut lagi. Emang lu udah bayar sama si Marco? Udah Ing, makanya nih gue harus tanggung jawab, gue minta tanggung jawab sama dia ini. Udah lu tunggu sini ya. Kaki gue jadi ngampel dua-duanya, Japri. Lagi tuh bawa ke bawah tukang urut, yang tukang urut apa tahu lu, Mepri. Si Marco model kayak jamur kulit jadi tukang urut. Bang, Nacing, Bang Marco. Apa sih lu? Lu gimana sih? Kata lu tukang urut profesional. Kita emang tukang urut profesional. Lah, tapi kenapa dia masih sakit bang, kakinya? Lah, masih sakit. Bukannya udah diurut sama Bang Marco tadi? Iya, udah kita urut. Kesitunya mah benar. Terus? Tapi yang jadi permasalahannya bang, lu salah urut kaki bang. Kaki lah. Kiri yang keseleo, kanan yang diurut. Waduh. Berarti gua udah diurut ulang dong? Ayo bang, kasihan dia. Hah, udah aja sepahing, gak ngomong dari tadi dia, ayo lah. Japri lama amat sih ini. Lu kalau ngomong lu, yang mana yang sakit? Orang mah kalau ngomong, kalau kaki yang kiri yang sakit ngomong sama gua. Gua mau ngomong tapi lu terus ngurut-ngurut kaki gua, bang. Gua cuma bisa nahan sakit. Ya udah tenang, sini gua urut lagi, biar sembuh lu. Udah, jampe-jampe apa juga. Tahan! Aduh sakit bang! Aduh sakit! Bang, bisa ngurutnya sih bang? Sebentar lagi yuk, baik! Bang, jangan bang! Tahan! Jangan sakit! Bang, nambah sakit kaki gua bang, kayak patah ini bang! Lu tenang aja! Aduh sakit! Tunggu baik! Sakit bang! Nah, sebentar lagi baik! Aduh, Pri! Sakit bener ini, Pri, yang kaki gua. Lah, Bang Marco mau kemana itu? Acing! Kejar! Aduh! Tunggu, Bang! Aduh, biasanya gue yang ngejar-ngejar mereka, sekarang gue yang berubar. Aduh. Bang, gimana ini urusannya? Si Pahing malah tambah parah, bang. Tahu. Lagi sebenarnya Bang Marco bisa ngurut gak sih? Cing, Pri, sebetulnya gue gak bisa ngurut. Karena gue banyak lihat HP. Nonton di medsos, gue belajar ngurutnya. Terus gimana itu orang nasibnya, Bang? Tuh. Gua mendingan kabur aja lah. Bang Marco! Kaki gua jadi kagak bisa jalan. Gua kabur aja, Cing, lah. Wah. Pri, lu harus tanggung jawab, Pri, karena udah nyuruh Bang Marco ngurut kaki gua, Pri. Ing, sorry, Ing. Minta maaf gua. Gua gak tahu menahu ini. Gua kabur juga, ya. Sama gua juga. Cing! Ya ampun.
Kaki gak bisa jalan, ditinggalin teman-teman. Teman-teman kalian pada jahat.